Kita kembali ke tanah air, pemirsa. Jelang grebek besar di Hari Raya Idul Adha, Keraton Yogyakarta menggelar tradisi tumplak wajik. Tradisi ini merupakan tanda dimulainya proses pembuatan 7 gunungan grebek yang akan dikirap di Hari Raya Idul Adha. Ditandai dengan alunan suara gejlok lesung, tradisi tumplak wajik dimulai. Tradisi ini dilakukan sebagai tanda dimulainya proses merangkai gunungan yang dijadikan simbol sedekah raja kepada rakyat. Tumplak wajik atau menumpahkan wajik yang berbahan dasar ketan dan gula merah ini dibentuk menjadi gunungan wadon atau putri. Kemudian para abdi dalam keraton melilitkan gunungan-gunungan wadon itu dengan kain sindur. Ini adalah tradisi tumplak wajik ini menjadi tanda dimulainya proses pembuatan 7 gunungan grebek yang akan dikirap dan diperebutkan masyarakat saat grebek besar Idul Adha. 5 gunungan berisi sayur mayur atau hasil bumi diantaranya akan diarak menuju Masjid Gede Kauman Kraton. Sedangkan 2 gunungan sisanya dibawa menuju Kepatihan, Komplek Kantor Gubernur dan Kadipaten Puro Pakualaman. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan.